ini lauk. Ini rendang nama dia rendang tok. Sama-sama. Pahala kongsi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ini tuan nak masak rendang tok. Tradisi belah Perak sana. Jom kita tengok. Pahala kongsi bersama. Ha, tu dia. Ha, tuan ada daging 3 kilo. Tuan kena basuh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, daging dah bersih, dah siap potong. Cuma kita basuh bilas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Siap cucuk. Kita bilah dia dengan air bersih supaya dia betul-betul suci dan bersih. Alhamdulillah. Kita guna daging-daging pejal lah. Dah siap basuh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Kita potong besar-besar. Ha, rendang tok ni dia pakai masuk semua bahan-bahan. Tak payah tomel. Saya dia lama kan, nanti dia akan keluar minyak dia ni. Bawang merah besar yang di mesin halus, ha, masuk lah. Bawang lebih tak apa. Ha, bawang merah kecil yang di mesin halus juga. Ha, masukkan serai yang di mesin halus juga. Dia ada rempah banyak. Ha, masukkan lengkuas. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bawang putih yang di mesin halus. Lembut sekali juga. Ha, halia pun kita mesin buah sekali juga. Ha, masukkan buah crush yang dikisar. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan cili kisar ataupun cili giling. Masukkan rempah kari daging. Bismillahirrahmanirrahim. Serbuk ketumbar yang kita sangan, kita mesin. Ha, ni nak keluar aroma dia ni. Kita masukkan 4 sekawan. Tak tomel pun kita masuk juga. Ha, jintan putih yang kita sangan, kita mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, masukkan serbuk jintan manis. Kita sangan, kita mesin dia. Ha, serbuk lada hitam. Boh juga. Dan bila dah masuk semua bahan ni, kita akan go dia, Sat. Bagi suati. Kita gol dia lah. Bagi dia terperak sat. Ha. Kita air buka dulu. Bagi dia suati semua dulu. Kita perap dia dalam setengah jam dulu. Supaya dia suati. Ha. Lepas tu kita boleh buka api. Masukkan gula kabung sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buah garam secukup rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buah santan cair lo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rendang tok ni kita akan masak dia lama sikit lah. Lebih kurang 2-3 jam lah. Sampai dia betul-betul kering. Ha, lebih kurang 1 jam. Jadi macam ni lah. Ini dah kira masak lah tapi belum kering lah.
Tuan nak buah beberapa keping, asam keping. Untuk menambah dia punya aroma dia, aroma rendang. Kita buah apa ni, daun kunyit yang kita ricih-ricih kasar-kasar sikit. Ni yang nak bu ni. Daun lima perut. Daun lima perut. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut skala, nak buh tak apa, tak buh tak apa. Ini lebih kurang 2 jam. Dia pun dah masak ni sebenarnya, tapi nak bagi kering lagi. Lebih kurang macam ni, kita buh perisik lah. Nak menambah dia punya kepekatan, kewangian dia, structure dia, semua ada. Okay, lebih kurang dah 3 jam. Dia dah kering macam ni. Kalau dah macam ni, kita tak boleh duk kecek-kecek dia hangat. Kalau kecek lagi dia hacur habis . Pasal dia dah kui. Kita biar dia kering pelan-pelan sendiri dia. Alhamdulillah, rendang Tok Wan dah pun siap untuk diedar. Jom.